orang pukul tu, dia kena rotang pula akhirat lagi. Penjenayah tu akan balas balik. Pasal apa? Pasal zalim. Tiap-tiap kezaliman mesti balas. Keadilan tak balas. Sesuai dengan mana Al-Quran dan hadis kita hukum orang, tak kena balas. Nah. Jangan siapa kena muka, dia kata muka tak dia pukul. Jangan pukul muka. Batu janganlah tumbuk-tumbuk muka bini. Dia tumbuk muka bini dia. Dia orang pandai gayung. Nak? Petang-petang untuk gayungnya tumbuk atas hidung bini. Bekok notong hidung. Nak? Jangan, muka jangan. Kawasan yang tidak berbahaya. Kemaluan, haram. Muka pun haram juga. Nampak? Dan baiklahkanlah kelakuan pukul. Nah, baikkan kelakuan kita pukul. Jangan macam pukul binatang. Binatang ni tak boleh pukul untuk menyeksa dia, tak boleh. Nah, binatang tak boleh seksa dah. Binatang tak boleh pukul di muka. Nah, kambing ni nanah sangat ni. Naik tamah sapanya mamah ngesidi-sidi 3-4 keping telang. Faham tak? Walau gitu sekalipun jangan bahang atas muka dia. Nah, dia gitu. Zalim binatang, binatang tu balas balik. Dah kalau zalim manusia, lebih pada balas ni. Atau berdarah, jangan siapa berdarah tak boleh. Tak, siapa berdarah-darah. Atau pecah-pecah, siapa pecah isi, pecah kulit, tak boleh. Nah, suami mendera isteri. Nak? Boleh report kepada qadi. Isteri yang terseksa, yang kena dera, jangan duduk diam. Tak, pergi report kepada qadi. Qadi akan panggil suami nasihat, counseling. Buat lagi, kita boleh mohon fasakh. Kita nak menyelamatkan tubuh badan kita. Tak, main dia katok-katok lagu tu. Nah, masih mari mitok molek. Nak? Masih mari mitok molek. Nah, wisalam molek masih nak mitok anak orang. Bayang boleh jadi bini ni sepaknya terajang. Tak, menyembang. Muka dalam mesenyoy. Menyembang gitu. Kaki-kaki cokeng sakup meja. Nah, apa benda? Tapi lain ni, dunia ni nyanyok dah. Bini pula dera suami. Nak? Bini dera suami. Dah? Ni katok ngetukur itu tak ingat? Tang ngetukur tapal letut lelaki. Bukan tukur budak-budak bunyi kepek-kepek tau. Tukur tukang tau. Terbelah dua kepala. Mujur nak mampu kerah. Tuk lelaki. Hebat ni akhir zaman. Tak? Akhir zaman. Hak kerak dia kok. Kerak tu. Cemuru. Nah, di kota baru berlaku. Nah, dia cemuru. Kahwin seorang lagi. Nyegi kerak. Tengah tidur. Putuh tu. Burung. Berat nanak ke puan. Akhir zaman. Nah. Kapur laut berlaku kali. Kapur laut. Suami putuh tu. Tengah tidurnya. Bahangnya pisah meseng. Nah. Masuk hospital. Mujur boleh sambung. Yang pelik dia pergi tunggu pula hospital tu. Nangis. 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 Bodohnya orang. Kan awak guanya. Allah Rabbi. Dan tak mikir. Dan masuk setan. Masuk iblis. Tak. Buat kau-kau mengaruh. Berbahaya lagi. Tak boleh percaya menyaya. Mempercayai dah. Walaupun laki-laki dan perempuan saling akad nikah. Janji setia dan sebagainya. Hak tikang bini. Bini tengah mandi dalam bilik air. Cemburu. Tikang. Berapa tikang mang? Tak, orang tergantung kau. Tikam mati bini. Bini gaji 18 ribu. Laki gaji 20 ribu. Ingat senang? Tak senang. Tok laki tikam bini. Dah cemburu. Dah bini pakat besar. Orang mari ambil. Buat pergi kenung 2 hari. Tok laki. Kau puan pulak mari ambil. Ada hal tugas mesyuarat. Nari. Nak. Lala mu sakit hati kaku. Aku rasa sakit kemu. Badidang tikam. Dia main gitu. Nak. Ha, ini. Ada pun mengetahui jadi... Orang puang dah tahu dah perangai pelik gitu. Kita kalau nak tidur, susuklah golok-golok parang. Faham? Kena balik awal. Nak? Ada pun mengetahui bahawa sungguhnya palu itu tiada memberi faedah. Ia palu, maka jadi haram pula itu. Kerana bahawa sungguhnya menyeksakan orang dengan tiada faedah. Jadi kalau kita tahu dah, kalau kita pukul isteri kita, tak jadi apa juga. Haram pukul. Macam anak ah. Kalau kita rotang, memang tak jadi apa juga. Haram rotang. Menyakitkan saja tanpa faedah, hukumnya haram.
menyakitkan tujuan ada faedah, tidak haram. Nah, tahu dah tak jadi apa, anak watang juga. Dia budak-budak ni bila dah terlapor kerah dah buat, tak jadi apa juga, kita kena kona balik. Jadi lembut semula. Ha, dia gitu. Nah, budak-budak ni mula-mula cara lembut, tak jadi apa, kita pergi cara keras. Mulut tak jadi apa, kita winga rotang. Baru dia berubah. Tapi budak yang keras, tak jadi apa rotang. Tak, tak dengar juga. Lawang juga. Kita pergi hak paling lembut. Dia akan kalah. Tak, tak hari ni esok. Dia gitu. Sebab lembut, lawang keras. Keras, lawang lembut. Dia gitu. Manusia ni kalau kita beri hadiah, dia mudah tewas. Tak, dia mudah tewas dengan pemberian. Haa, sebab tu orang tak, dia ambil sangat tu. Basikal apa semua. Tak. Ha, dia tahu dah. Orang Melayu kalau pergi basikal, tak pergi dengar tak apa. Boleh basikal semua. Rohit juga, rohit juga dalam neraka. Ha. Ha. Dia sokong orang soling. Masuk di mana? Ha. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Tak kira siapa-siapa. Jangan kamu cenderung hati kepada orang yang melakukan zaliman. Kamu nanti masuk dalam neraka. Itu kata-kata. Dah, kerana nak dapatkan 200 hiyar, 30 hiyar, 40 hiyar. Lawan Islam, lawan jamaah Islam, lawan tok guru, lawan ulama, lawan Quran, lawan hadis. Dua ni duduk. Dah. Ha. Wali besar masuk neraka. Dah Allah kata. Oh, kapung. Bal'ang ibnu Ba'ura. Bapak wali. Nah, bapak wali. Ulama ngaji dengan dia. Sekali lenggok ke atas, nampak tujuh lapis langit. Nah, wali besar, dua ni duduk. Lawang Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, tu wali dah kita mendengar. Dah.